Dengan didampingi istrinya, Ganjar Pranowo kembali mengunjungi Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan, Jawa Timur. Selain bersilaturahmi dengan para santri dan pengurus pondok pesantren, bakal capres berambut putih ini juga menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Mbah Hamid. Ganjar mengutarakan kekagumannya akan sosok almarhum Mbah Hamid yang dinilainya memiliki pengaruh besar baik dalam kehidupan agama, sosial, dan bermasyarakat. Wah, tokoh yang luar biasa. Bayangkan Senin besok itu hall-nya itu hampir menutup seluruh kota. Ratusan ribu yang datang di kota kecil. Artinya tentu saja pengaruhnya sangat luar biasa, tidak hanya ilmu agama tapi juga pasti ke masyarakatannya. Maka penghargaan warga masyarakat terhadap Yai Hamid luar biasa. Hampir semua narasi yang diceritakan oleh masyarakat sesuatu hal yang baik, yang positif, yang membantu masyarakat.